mekanisme tindak balas terhadap stres. Stres atau tekanan adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang ancaman, cabaran atau tuntutan yang mengganggu perjalanan normal sistem badan. Bila merasa terancam, badan akan mengaktifkan sistem saraf untuk menghasilkan lebih banyak hormon stres, termasuk adrenalin dan kortisol ke aliran darah. Tekanan dan ancaman yang menyebabkan stres dikenali sebagai stresor. Degupan jantung dan tekanan darah meningkat. Otot menegang, pernafasan cepat dan deria menjadi tajam. Perubahan fizikal ini meningkatkan fokus, kekuatan dan stamina dan tindak balas menjadi tangkas. Badan bersedia untuk lawan atau lari dari situasi yang berbahaya. Dalam jangka masa panjang, stres boleh menjejaskan sistem imuniti badan dan boleh meningkatkan risiko penyakit. Tindak balas stres ini juga membantu kita menghadapi cabaran. Tetapi, apabila stres melepasi tahap tertentu, ia tidak lagi membantu, malahan ia menjejaskan kesihatan, mengganggu perasaan, produktiviti, perhubungan dan kualiti hidup. Fakta mengenai stres. Stres bukanlah sesuatu yang negatif, malah stres yang sedikit dan sederhana dapat membantu memotivasikan seseorang itu untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. Stres yang optimum diperlukan agar ia dapat menjadi faktor pendorong dalam mengembangkan serta mematang seseorang serta sebagai cara untuk mengatasi masalah. Kadar stres yang optimum seringkali diperlukan oleh pelajar dan atlet. Stres berguna. Stres yang berpanjangan, berterusan dan tidak ditangani akan menyebabkan fenomena yang negatif serta boleh menyebabkan penyakit dan masalah psikologi. Stres berbahaya. Stres berguna ialah eustress. Stres berbahaya ialah distress. Berikut adalah beberapa faktor luaran dan dalaman yang menyebabkan stres. Faktor luaran. Masalah kewangan. Masalah perhubungan, perkahwinan. Beban kerja. Kehilangan orang tersayang. Perubahan gaya hidup yang ketara. Masalah sosial seperti jiran tetangga yang tidak prihatin. Masalah persekitaran seperti bencana alam. Masalah keluarga. Faktor dalaman. Harapan terlalu tinggi atau di luar jangkaan. Personaliti jenis A. Contohnya, mereka yang mempunyai tahap kesempurnaan yang tinggi. Mempunyai nilai kendiri yang rendah. Low self-esteem. Tidak berkeupayaan berkata tidak. Kurang kemampuan daya tindak seperti bertindak melulu dan tidak dapat membuat keputusan dengan betul. Fikiran negatif atau pesimistik.